BSUK mewakili Kasat Reskrim Polres Purwakarta, mewakili Bapak Kapolresta, pada kesempatan ini merilis terkait dengan kasus perundungan atau persekusi yang dilakukan oleh saudara HS dan saudara I terhadap supporter Persib yang hadir untuk menyaksikan pertandingan antara PSS Sleman versus Persib. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa pelaku adalah oknum dari pendukung Persis yang motifnya adalah bahwa mereka merasa sakit hati ketika tandang ke Bandung mendapatkan perilaku yang negatif dari supporter Persib. Kejadian terjadi pada tanggal 30 April 2024 dini hari sekitar pukul 3 di Petoran. Jebres merupakan salah satu kampung pelaku dan korban adalah merupakan supporter Persib. Jadi setelah mereka selesai pertandingan, kemudian disweeping oleh oknum supporter pendukung Persis, kemudian dibawa ke lokasi, terjadilah persekusi di mana terjadi pencukuran dan pemotongan alis oleh para pelaku minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama korban atas korban atas kejadian beberapa hari belakangan ini. Saya mengaku menyesal dan kita akan mengulangi lagi. Saya menyesal.